Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin illa Waalaikumsalam 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 ala Waalaikumsalam 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 Wa Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah kita oleh Allah diberi rahmat sehingga dapat menjelaskan, melanjutkan keterangan-terangan sebelumnya terkait dengan fadilah atau ke keutamaan berpuasa di bulan Dhul Hijjah. Bismillahirrahmanirrahim Wal yawma sani istajab du'a du'a Yunusa alayhis salam fa akhrajahu min batnil huti Man sawma yawma kana kaman 'abad Allah Ta'ala sanatan lam ya'sillaha laha fi Dat fi ibadatihi torfata ainin. Diambil dari sini. pada barang tanggal dua Dhuhr Hijjah adalah hari Allah Taala menerima tobatnya Nabi Yunus. Jika sebelumnya penjelasan yang sudah ada tanggal satu bulan dhul hijjah adalah hari diterima diterimanya tobatnya Nabi Adam dan Siti Hawa maka untuk hari kedua bulan dhul hijjah adalah hari diterima tobatnya Nabi Yunus Nabi Yunus ini pernah apa pernah pernah jengkel kepada rakyatnya pada saat itu Nabi Yunus berdakwah sudah ber, sudah ratusan tahun bahkan seribu tahun pengikutnya masih sedikit nah, sehingga Nabi Yunus putus asa melihat kaumnya yang sedikit mengikutinya, mengikuti arahan, mengikuti petunjuk untuk petunjuk-petunjuk Nabi Yunus yang telah diperintahkan oleh Allah. Pada satu saat, saat kaumnya ini sedang durhaka, maksiat kepada Allah, Nabi Yunus mem sudah memperingati. Tapi tidak ada yang mengikuti, hanya satu orang yang mengikuti. Dia itu akhirnya putus asa. Nabi Yunus itu kabur dari kaumnya. Ketika kabur dari kaumnya, Nabi Yunus ini bukan hanya kabur dari kaumnya, tapi mau pindah negara. Pindah negara akhirnya dia untuk... Melaksanakan keinginannya, dia harus melewati lautan. Nah, di saat melewati lautan, otomatis harus mengikuti kapal atau perahu. Nah, ketika Nabi Yunus, Nabi Yunus naik ke atas perahu, pas di pertengahan, perahu itu oleng. Kemudian, karena perahu itu oleng, disebabkan ombak yang sangat dahsyat saat itu. Nah koda kapal dan yang lain-lain itu bermusawaroh. Ini gimana caranya kita selamat dari kematian yang akan mengancam kita? Kemudian yang sebagian dari mereka menyarankan agar muatan ini dikurangi. Setelah itu muatan-muatan banyak yang sudah dikurangi. Kambing, sapi, unta, banyak sudah dibuang, dilempar ke laut. Mengapa kok kambing dulu yang dibuang? Yang karena lebih baik menyelamatkan jiwa manusia daripada menyelamatkan jiwa hewan. Tetap masih oleng. Kapal itu bau kerem. Setelah itu muatan-muatan yang lain juga dikurangi juga dibuang juga demi menyelamatkan jiwa manusia saat itu apa yang terjadi tetap oleng nah, kemudian pas saat seperti itu ada sebagian salah satu dari penumpang kapal itu ini Anu ini yang bukan bukan yang dibuang ini salah satu bukan hanya barang-barang berharga atau hayawan tapi salah satu dari Menumpang manusia yang ada harus ada yang dibuang, harus ada yang dikorbankan. Karena mendengar penjelasan seperti itu, gak ada yang mau. Siapa orang yang mau dibuang ke dasar laut? Gak ada yang mau. Akhirnya demi menyelam, untuk menyelamatkan ribuan nyawa dengan mengorbankan satu nyawa, akhirnya diadakan undian. Akhirnya diundi. Surat semuanya yang ada di kapal itu diundi. Setelah diundi, yang muncul nama untuk dilempar ke, ke laut adalah Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus gak keterima. Bo, enggak, enggak, Ini gak sah nih, gak sah nih. Ulangi lagi. Kedua, tetap Nabi Yunus. Nama yang keluar untuk dilempar. Enggak, enggak. Ulangi lagi. Sekali lagi. Beri kesempatan lagi. Ketiga kalinya, tetap yang keluar nama itu untuk dilempar ke samudra lautan tetap Nabi Yunus. Karena itu sudah sepakatan akhirnya Nabi Yunus dilempar oleh dari kapal saat itu. Ketika dilempar Ketika dilempar surat please masuk ke laut plus langsung ditelan oleh ikan. Dan ditelan oleh ikan yang sangat besar kayaknya ikan apanya ikan paus atau ikan apa ikan saya itu ikan paus langsung masuk ke dasar laut nah, ketika nabi Yunus ada di perut laut nabi Yunus ini ada di tiga alam kegelapan yang pertama gelap karena ada di perut ikan yang kedua gelap karena ada di dalam di dalam ikan. Nomor tiga, gelap karena ada di dasar lautan yang paling dalam. Nah, di saat seperti itu, Nabi Yunus ini sadar bahwasanya dia meninggalkan kaumnya itu tidak baik. Dan dia menyadari kepada Allah bahwasanya itu merasa berdosa karena meninggalkan kaumnya dan dia tidak sabar menghadapi Kaum-kaumnya yang durhaka sehingga di dalam perut ikan Nabi Yunus itu berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan tidak henti-hentinya. kalimat yang dibacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya allah engkau adalah azzat yang maha suci ya allah saya adalah hambamu yang sangat lemah yang zalim ya allah nangis Wah. ketika nabi yunus itu bertaubat dengan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ikan itu di dalam dasar laut kepanasan melompat-melompat ikan itu turun naik turun naik karena panas dikena doanya Nabi Yunus ketika ada berada di perut ikan ikan itu gak kerasan pas saat tanggal 2 bulan Zulhijjah. hijjah pas, pas saat tanggal 2 bulan Zulhijjah, doa, doanya, taubatnya Nabi Yunus diterima oleh Allah ini tanggal bulan dhul taubatnya atau doanya Nabi Yunus agar dikeluarkan dari perut ikan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan. Terus pada tanggal 10 Muharram ikan itu keluar dari dasar laut dan memuntahkan Nabi Yunus ke pantai. Sehingga Nabi Yunus ini diselamatkan oleh Allah keluar dari mulut ikan, keluar dari tiga kegelapan yaitu tanggal 10 bulan Muharram tapi doanya diterima oleh Allah tobatnya diterima oleh Allah yaitu tanggal dua bulan Dzulhijjah nah, sekarang Keutamanya orang yang berpuasa di bulan 2 Dzulhijjah Wal yaumusani istajab Allah da'ahu Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batil hud. Man sama dalikal yaum kana kana kaman abadallahu ta'ala sanatam lam ya'silla fi ibadati fi ibadatihi tarfa aidin. Orang yang berpuasa pada tanggal 2 bulan Dzulhijjah maka dia seakan-akan Seakan-akan atau seperti ibadah Satu tahun Dan tidak bermaksiat sama sekali selama satu tahun Ini bagi orang yang berpuasa Di tanggal dua bulan Dul Hijjah Atau di hari yang berketepatan Doanya Nabi Yunus diterima oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jika kita simpulkan dari apa? Dari cerita Nabi Yunus ini, kita di dalam berdakwah kita harus sabar. Dari kita sebenarnya ada yang jadi ustadz, jadi kiai sebenarnya dikritisi oleh murid, bahkan di apa didatangi oleh wali santri ya kita harus sabar kita manusia biasa dikritisi wajar wong nabi Yunus saja itu masih dikritisi masih di apa ada tentangan dari kaumnya nabi kita di Muhammad ada tentangan dari kaumnya nah, sehingga diambil di situ setiap orang yang berdakwah itu pasti ada cobaan dan rintangan diambil yang nomor dua Nah, bahwasanya orang yang berpuasa di tanggal 2 bulan Tuhajah maka puas, maka puasanya itu seperti puasa satu tahun penuh dan tidak bermaksiat ini bahasan seperti ya bukan persis seperti ini sekan-akan, sama dengan ini Zaidun kal asadi Zaid seperti macam Apakah Zaid seperti, seperti macam Yang enggak keberaniannya maksudnya Sama ada ini Apakah berpuasa hanya satu hari Di tanggal dua itu Berarti sama dengan puasa satu, -satu tahun Persis pun Yang enggak seakan-akan Seperti berpuasa satu tahun Itu pahalanya seperti itu Mungkin itu dari kami Mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh